Kerjaan lo lancar banget nih. Alhamdulillah. Kenapa sih bisa gak terdampak pandemi gitu, Sur? Maksudnya gimana sih? Kan hampir pandemi ini kan hampir melululantakan semua lini gitu ya. Iya. Tapi kok lo gak bisa kena itu kenapa? Bukan gak bisa kena. Lo kalau ngomong jangan mojokin orang ke tembok, bisa gak sih? Pestanya siapa? Surya Insomnia Podcast Mas Malam-malam in the kos Water Break eksklusif di Spotify. Hai Sobat Botuna, kita berjumpa lagi di Destanya Siapa? Eksklusif di Spotify. Ini adalah hari terakhir di 2020 ya. Ini podcast gue terakhir di 2020. Nanti kita akan berjumpa lagi di podcast gue di 2021 ya. Masih eksklusif di Spotify. Banyak yang bilang 2020 mungkin jadi tahun terburuk ya dalam sejarah ya. Tapi ada juga sih pasti yang bilang juga kalau 2020 sebetulnya gak seburuk itu kok. Contohnya gue termasuk yang alhamdulillah di 2020 tidak seburuk itu. Walaupun pandemi buat gue sangat buruk sekali. Tapi dalam hal ya kerjaan, rezeki alhamdulillah masih diberi, masih ada gitu ya. Nah, kalau lagi ada di posisi yang susah, mudah-mudahan semoga ya badai segera berlalu, ya enggak? Gue sekarang mau ngobrol sama seorang teman gue. Sebetulnya udah sering sih gue ajak ngobrol dia beberapa kali di Destanya Siapa ini ya. Tapi masih banyak Sobat Botuna yang bilang, undang lagi dong atau ngajak ngobrol lagi dong. Apalagi kalau lihat dia di 2020 ini orang yang sangat bersinar menurut gue. Rezekinya lancar, kerjaannya aman, acara TV-nya banyak, podcast-nya juga booming, hits. Waduh, langsung aja kita tanya-tanya yuk sama orang ini. Kita telepon ya. Halo. Apa, Des? Hey, Surya. Apa kabar? Sehat, Des. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga selalu sehat, Des, Surya. Kok ketawa sih? Kok ngomongnya gitu? Iya kan, ngomongnya gitu? Iya kan, sekarang lagi pandemi gini kan bahaya. Apa-apa tuh kan kayaknya bawaannya serem gitu loh, mau kemana-mana. Mudah-mudahan lo selalu sehat. Iya, lo juga dan keluarga mudah-mudahan lo sehat terus ya, Des. Amin, amin. Lo udah sehat, aman ya? Aman, Des. Emang aman. Ya aman, bagus. Emang aman. Sur, apa? Ini kan tahun 2020 menurut lo gimana, Sur? Secara apa nih? Kerjaan aman ya? Kerjaan sih alhamdulillah aman, Des. Lo malah 2020 ini sangat bersinar sekali ya. Justru malah orang-orang pada pandemi, kerjaan lo lancar, rezeki lo lancar, ya gak sih? Sur. Sur ya. Orang lagi ngomong dimati-matiin tuh apa sih? Bukan matiin, tau-tau hilang. Tadi ngomongin apa? Gue juga lupa. Gak tau gue, 2020. Iya kenapa 2020? Lu yang nanya tadi, bukan gue yang harus ditanya kenapa. Lu kok marah-marah mulu sih? Gue gak ngerti deh, lu kenapa bukan sih? Bukan marah-marah, tadi lu yang nanya. Kan gue mau jawab, kepotong tuh. Iya, yeah, tiba-tiba tadi kan mati. Yeah. Terus gue mau jawab nih, terus lu bilang kenapa? Ya harusnya gue yang nanya kenapa, itu jatah gue, dialog gue. Lu mau jawab apa emang? Gue aja lupa. Bego. Bukan, 2020 kan kerjaan lo lancar banget nih. Orang-orang pada kena pandemi, tapi lo lancar banget gitu, ya gak sih? Alhamdulillahnya buat gue, ya ada bagusnya lah gitu di karir gue gitu loh. Kenapa sih bisa gak terdampak pandemi gitu, Sur? Maksudnya gimana sih? Kan hampir, pandemi ini kan hampir melululantakan semua lini gitu ya. Iya. Tapi kok di lo gak bisa kena itu kenapa, Sur? Bukan gak bisa kena. Lo jangan memposisikan seakan-akan gue tidak punya empati sama pandemi ini. Gitu loh. Kalau ngomong jangan mojokin orang ke tembok, bisa gak sih? Gue gak bilang lo gak punya empati. Justru gue nanya. Enggak. Ya. Cara lo nanya itu gak enak. Lo enggak dong. Itu. Orang-orang kena pandemi kok. Lo bisa lancar tuh kira kenapa gitu loh. Kan gak mau jokin dong. Ya gue gak tahu. Gue aja gak tahu. Ya maksudnya dunia entertainment apakah memang tidak terkena dampak atau gimana gitu loh, Sur? Gini. Kalau dunia entertainment memang terkena dampak. Ya. Tapi kan yang lain kan produk-produk berinovasi untuk larinya ke digital sekarang. Ya. Hosting-hosting digital. Ya. Dan alhamdulillah masih kebagian gue si hosting-hosting digital ini gitu. Bikin-bikin video dari rumah aja gitu-gitu loh. Tapi acara TV, podcast mas, segala macam semua masih lancar loh. Iya, alhamdulillahnya. Banyak kan radio juga banyak yang kena layoff, ya gak sih? Terus juga betul. Di TV juga banyak program-program yang hilang lah. Kok lu bisa terus maju tuh gimana sih? Rasa empati lu gimana sama teman-teman? Bukan, bukan. Enggak, gini-gini. Nah ini gue baru mojokin. Ini gue baru mojokin. Ini lu mojokin. Iya, iya. Kayak orang lagi pada ngumpul-ngumpul, adek-adek narkoba ya gitu loh, maksud gue gak gitu cara nanya sih, gak gitu gitu loh. Maaf. Sorry. Tapi gini deh, kan ini banyak yang penasaran kan. Ini pecinta malam-malam ini udah sangat luar biasa sekali ya. Apa nama fansnya malam-malam?
Sohib Malam. Sohib Malam. Sebulan terakhir ini malam-malam tidak nongol di net. Ini banyak yang bertanya-tanya. Kemana sebetulnya ya. Malam-malam? Ini lu merangkum pertanyaan banyak orang yang gue tiap post apapun ditanyanya itu gitu. Pas kan? Bener. Jadi semua orang menanyakan sama gue malam-malam kemana gitu. Ya, padahal sampai acara itu bagus. Gue pun suka, banyak orang yang suka. Dan lu juga sangat menikmati di acara itu ya? Banget. Dan akhir-akhir ini lagi perform sebenarnya. Secara rating bagus. Kenapa tidak tayang dulu untuk sementara? Karena gue pun nggak tahu sebenarnya. Sampai sekarang gue masih nanya ke produser gue, sampai nanya ke IP, sampai nanya ke yang lain-lain. Di hold dulu jawabannya. Belum ada jawabannya. Ketok palu acara bungkus nggak ada ya? Ketok palu. Ini bakal bungkus, ini bakal lanjut, belum tahu. Waduh. Sama kayak acara gue yang water break. Water break juga di hold dulu. Kan kasihan kan temen gue Darto kan emang program TV-nya cuma satu seminggu sekali di call pula apa Januari katanya gue tapi juga gak tahu. Berarti Sohib Malam nggak bisa tahu kapan tayang lagi terus sebabnya apa segala macam nggak tahu ya. Jangankan mereka dan gue aja yang hosting yang ya maksudnya di dalam situ yang gue pelaksananya gue aja mencoba nyari kabarnya yang kerilis ke gue hanya di call dulu. That's all. Tapi lo kangen nggak sih sama malam-malam Sur? Banget deh, kan gue syuting ITK juga kan in the cost kan. Belakangnya kan set malam-malam gue tuh masih suka nongkrong di belakang karena gue sayang banget sama program ini gitu. Tapi sama Vincent sama in the cost lu kurang sayang. Bukan berarti kayak gitu deh, maksud gue gini loh. Lu tuh liburan ke Bali bukan berarti lu gak suka Jawa Timur kan gitu maksud gue. Bagus analogi lu bagus. Tapi lu menikmati di in the cost? Menikmati alhamdulillah. Dibanding malam-malam? Iya malam-malam. Loh ya berarti lu gak begitu suka dong in the cost? Lu jangan menarik kesimpulan, ini belum nyampe ke belum nyampe ke babak kesimpulan nih, baru bab 2 nih. Lu jangan sampai kesimpulan dulu dong. Untuk anaknya suka gitu sih, Des. Gue tuh ragu-ragu untuk diajak ngobrol sama lu tuh suka gitu. Coba loh. Menggali gitu loh, Sur. Kan kita udah lama gak ketemu kan, apalagi di masa pandemi ini kan kita gak boleh saling ketemu. Apalagi lu sempat 2 minggu gak boleh ketemu kan lo ya? Isolasi mandiri gue. Hah, ngapain lu? Ternyata gue kontak sama orang yang ternyata dia positif gitu. Oh gitu, akhirnya lu isolasi mandiri? Gue isolasi mandiri. Tapi lu gak kena kan, Sur? Belum kan? Iya, jangan. Bukan belum, jangan. Bisa ngomongin yang lain gak deh? Oh iya oke. Sorry. Agak takut sih. Ya terus habis itu? Ya gue masih kangen. Gue masih duduk di set. Menikmati. Mencoba sedih. Menikmati. Merimain. Feminizing all those moments sama Tora, sama Dita. Sama yang lain-lain gitu. Sama kru gitu-gitu. Lo masih kontak-kontak kan gak sama Tora sama si Dita? Masih. Tora pun bertanya-tanya gitu. Kenapa gitu? Iya pasti kan dua anak itu nanya ke gue. Karena kan gue yang sering nanya ke produser gitu-gitu kan. Bakal kayak gimana gitu. Jadi gue juga gak bisa jawab. Semua orang yang nanya sama gue termasuk lu pun gue gak bisa jawab ini bakal diketok palu farewell atau bakal lanjut gitu. Tapi lu berharap tentunya lanjut lagi ya karena kan malam-malam pasti. Tonight Show itu kan kita apa ya abis Tonight Show malam-malam lu pasti nongkrong dulu ke tempat kita gitu. Jadi ya iya yang kayak gitu-gitu ya. Gue tuh sekarang kalau syuting gitu ya. Gak ada barengan lagi siapa program yang ada lagi yang lain. Iya sama gue juga kan syuting gitu doang. Lalu in the cost udah mulai syuting lagi? Udah mulai kemarin udah mulai syuting lagi. Itu gimana? Kan Melani sempat kena COVID kan? Terus hubungannya sama Rina Nose gimana tuh? Yang gak gimana-gimana main aja biasa. Ya bukan yang satu kan. Yang satu kan ini sangat menjaga sekali. Yang satu sangat menentang sekali gitu kayaknya. Kayaknya kalau gue lihat gitu ya. Kayaknya. Ya, tapi udah lah. Kan itu kan itu hak mereka lah untuk mau gimana kan. Kalau lo di sisi yang mana Sur? Lo gitu deh. Mecah-mecahin orang lo kerjaan lo. Tapi yang pasti Sohib Malam semua berharap supaya malam-malam bisa tayang lagi ya Sur ya. Lu juga begitu ya Tora. Jangan kan mereka gitu. Gue pun sangat berharap. Karena itu program yang memang dari awalnya kan gue ngobrolinnya mau konsepnya kayak gimana. Kontennya kayak gimana. Cara engagementnya kayak gimana. Dan menurut gue malam-malam adalah salah satu acara yang di TV lain pun sekarang tidak ada yang kayak gitu. Secara interaksi, secara bonding, secara bonding. Nongkrong gitu ya. Super light gitu loh. Tapi impactful buat orang-orang makanya cepet dapet hatinya orang-orang tuh gitu kali ya Desa. Sur sekarang ngomongin resolusi hidup Sur. Lo resolusi hidup lo apa sih Sur? Besok kan tahun baru nih. Iya. Apa sih resolusi apa sih lo? Resolusi lo apa sih? Lo mau ngapain sih lo? Lo nanya yang mana sih? Lo mau gimana sih? Lo punya kuenya diaduk-aduk tuh. Lo punya resolusi apa? Resolusi gue
tahun depan. Gue mau nyenengin anak bini gue. Tahun besok? Iya, tahun besok. Kenapa? Ya besok kan di depan. Gue mau nyenengin anak bini gue aja. Mau nyenengin orang-orang di sekitar gue aja. Selama ini mereka gak seneng? Gue gak tahu ya, karena kita gak ngomongin ini. Ya seneng lah. Karena tadi bilang mau nyenengin mereka. Berarti selama ini kurang seneng menurut lo? Seneng. Cuman lebih menyenangkan lagi. Lo bilang nyenengin mereka. Harusnya lo bilang gue kan lebih... Lo bisa sekali-kali gak? Kita ketemu gak tag podcast? Biar gampang gambarnya gitu maksud gue. Tapi gue liat keluarga lo tuh, liat istri lo, si Henny. Itu gue suka lo liat dia tuh orangnya. Henny itu siapa? Henny itu siapa? Lo jangan bikin macam-macam. Cindy. Iya Cindy kan ya? Bukan Cindy. Gimana sih? Cindy tuh bininya Ngok. Oh iya ya? Nanda. Bukan Nanda. Niken? Bukan dong, Nenden. Namanya Nenden. Siapa namanya? Tiara. Tiara. Ya ampun. Gue liat dia tuh sosok yang cantik, keibuan, sayang sama keluarga, menyayangi suami. Hebat tuh suruh bisa dapat seorang Tiara. Kok lu merhatiin bini gue sih? Orang gue sering buka-buka ini Instagramnya. Ngapain? Gue sering DM-DM-in. Lu ngapain? Lagi ngapain? apa sih yang bakal ngetren kira-kira di 2021 apa ya Surya? TV konvensional ya? Udah gak ditonton lagi, sekarang larinya ke YouTube, ke digital semua. Bisa jadi kayak gitu. Tapi masih adalah penonton sinetron kan masih rame Sur. Masih rame, selama masih ada perhitungan secara data Nielsen ya pasti rame-rame aja menurut gue. Tapi lo ngincer acara TV lagi apa sih Sur? Ngincer? Gak ada, yang sekarang ya kali aja. Lo orangnya tuh gak ngoyo ya Sur ya? Gak yang ambisius gitu gak ya? Enggak, gue aja nih banyak banget orang yang ngawarin gue bikin YouTube, katanya duitnya banyak ya di YouTube ya? Ya, tergantung subscriber, tergantung kontennya apaan juga sih. Ya, maksud gue ada duit kan di situ gitu maksud gue. Ya kalau ada sponsor sih ya duitnya lumayan ya. Nah itu dia. Gue mau itu aja kayak, aduh gue takutnya ntar kerja lagi gue ngerasa males gitu. Nah, kayak lu aja gue tanya sama Matt, gimana sih Desta ngerjain YouTube? Ya suka-suka dia aja kalau dia lagi mau. Kalau gak mau ya udah gitu. Emang begitu. Kita kan konsepnya nongkrong, santai gitu makanya. Ngobrol ngalor ngidul. Yang penting gue tuh ya, yang penting duit AdSense itu gue buat gaji anak-anak dulu deh. Gue gak mikirin buat gue. Karena apa ya, kan gue sisihin buat gue gede banget tuh. Nah ya gitu. Buat sisihin buat lo aja gede banget. Loh iya kan gue sisihin dulu buat gue. Tapi yang penting buat anak-anak dulu, gaji karyawan gue bayarin semua. Tapi gue sisihin dulu buat gue gede gitu loh Sur. Harusnya buat gaji anak-anak dulu, baru sisanya buat lu. Loh iya. Yang penting anak-anak. Yang penting loh, nih gitu. Duit AdSense buat anak-anak yang penting itu dulu. Tapi udah gue sisihin dulu sebelumnya buat gue yang gede gitu loh. Salah. Ada juga orang keringetnya dulu dibayarin, baru sisihannya buat lu mau gede mau kecil. Ngapain lu bareng, lama-lama gue bacain kisah-kisah ini nih Abu Lahab lama-lama kayak di Bisdam. Lu jolim lu sama orang kalau begitu lu. Sorry. Udah malam juga Sur. Udah Sur ya? Iya makanya. Udah mau tahun baru juga. Happy New Year ya Sur ya. Happy New Year nanti. Mudah-mudahan lu keluarga sehat. Buat Tiara. Buat bini lo sama buat Hengki sama Arif anak lo tuh. Hengki sama Arif siapa? Anak gue perempuan semua bangke. Anak lo perempuan semua ya? Hengki sama Arif lagi. Sangat 2020 namanya. Hengki sama Arif. Siapa nama anak lo? Milaya, Milena, Milian. Lu ada tiga? Lu tuh gak follow Instagram gue ya deh? Follow cuman lagi gue mute aja. Suksesnya buat podcast Mas, mungkin udah 2021 makin berjaya ya. Makasih. Sama lancar ya, buat kerjaan lo Surya. Amin. Mau nambah anak lagi gak? Enggak, cukup udah. Nambah rezeki. Sur, nambah rezeki lah. Amin ya Surya. Ya, kalau yang itu iya. Mau ada pertanyaan selanjutnya gak? Nambah apa ya? Lu mau tanyain tuh, gue jawabannya iya. Nambah bini? Enggak, kalau yang itu enggak. Lu bilang, iya. Ntar lu tulis judulnya clickbait itu. Surya mau nambah bini. Gue gampar lo emang lu ya. Enggak lah, gue nulisnya malam-malam. Yaudah, dadah Surya. Thank you, Sur. Bye-bye. Selalu menyenangkan ya ngobrol sama Surya ini. Aduh, gak tau kenapa tuh anak baik banget loh. Gue sama Surya tuh ngeliat dia sosok yang baik, perhatian sama teman-temannya. Karakter itu menyenangkan lah ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti gue bisa kerja bareng lagi sama Surya. Selama ini belum pernah sih ya. Tapi ya, gue bisa bekerja bareng lah sama orang-orang baik seperti Surya gitu ya. Oke lah, mungkin ini podcast gue terakhir di 2020 ya. Nanti kita berjumpa lagi di 2021. Happy New Year, mudah-mudahan di tahun 2020 yang jelek-jelek, yang benar-benar bikin kita drop, bikin kita ancur-ancuran, semuanya bisa lebih baik di 2021. Amin ya. Dan yang pasti pandemi segera berakhir. Itu yang penting ya.
Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa sama-sama lagi, bisa senang-senang lagi. Oke? Okay? Bye-bye! Pestanya siapa?